for a getaway. Car top down and what can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Nomor urut saya nomor urut 2 warna biru. Ya, slogannya barokah. Barokah artinya bersama rohani kampung amanah. Mudah-mudahan apabila saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi orang yang amanah. Setuju kalau amanah? Your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time. Dari rumah saya memohon dua restu kepada kedua orang tua saya. Lalu kenapa saya harus melakukan jalan kaki ketika menuju tempat kampanye? Itu adalah bentuk dari pengabdian seorang pemimpin. Mudah-mudahan apabila nanti saya terpilih menjadi kepala desa Desa Pondok Panjang, tidak terlalu bergaya-gaya atau terlalu bermegah-megahan di atas penderitaan masyarakat sekarang ini, terutama untuk Desa Pondok Panjang. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti dan paham untuk pelaksanaan pada Desa Pondok Panjang. Ada berapa calon Pak di sini? Semuanya ada juga. Terus antusias warga untuk sementara ini gimana Pak? Antusias warga alhamdulillah kita menunjukkan ini pesta demokrasi yang benar-benar menjaga ketertiban dan keamanan untuk Desa Pondok Panjang sendiri. Selanjutnya dilanjutkan. Pak, tadi ada peraturan apa saja sih untuk kampanye ini? Hati-hati. Pertama, tidak boleh ada kompoi kendaraan. Satu. Kedua, tidak dilakukan kampanye di luar jam kerja. Yaitu bukan jam kerja, artinya begini, sudah dibatasi jam 9 sampai 16. Nah, terus tadi kan Pak ada ketika misalkan ada yang melanggar itu akan diterapkan sanksi-sanksi. Apa aja sanksinya? Sanksi berupa teguran. Kedua adalah tulisan. Kami informasikan kepada seluruh panitia dan kami akan mengambil langkah dengan panitia sub kecamatan untuk tidak meninggalkan. Adapun langkah-langkah ada perlengkapan atau setelah kami perlu ada rapat dengan. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh.